Kayaknya gak. Kayak ada sesuatu yang masuk ke mata. Coba lihat deh. Udah gak? Sini. Bocil, bawa apa bocil? Apa namanya? Jigglypuff. Jigglypuff. Ji 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 baby baby ji 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 ji. Kamu naik apa apa? Hai, iya ada teddy bear. Wih, makasih kan Nanboy Kiboy. Tadi nonton gak kak? Gimana guys hari ini versus-versus itu? Nihal. Lucu banget Cici. Iya dong. Makasih ya. Hargailah momen ini. Cakep bener sih. Iya nih makeupnya bagus banget ya. Udah lama kan aku gak pakai poni. Udah lama kan gak poni samping. Hanya untuk membuat kenangan. Apa? Kok mau naik? Yaudah naik ya. Terus mau apa? Mau apa? Udah naik deh. Ya udah. Daripada diem doang. Kamu capek kan pastikan. Sana kamu naik. Makasih kanan boy. Disco lightnya. Dan terima kasih juga. Mana nih? Makasih kastilnya. Makasih kanan boy. Gimana kak tadi kamu nonton gak? Hai kak Dinda, cie Ferry. Ramai ya tadi ya Lia Meliar yang nonton ya? Atau kamu kok kayak capek banget Rel, masa sih? Ini ya Giosal. Makeup ini. Kapan ya nonton teater? Lah kan Kak Wahid pernah, walaupun jarang. Kakak cantik banget, udah gak mirip sama coach. Makasih. Lucu banget tadi main. Main yang tempat buat kesetrum itu loh, tempat tangan kesetrum. Pertanyaannya sebenarnya kamu itu anaknya Coach Justin kan, terus aku jawab apa gitu, terus pokoknya intinya aku bilang iya, terus ternyata benar mesinnya nggak nyetrum aku, berarti benar aku itu jujur. Kamu apa tapi mau itu, ya udah buat kamu, gih naik gih, benar rambut kamu, dua-duanya buat kamu, bawa deh, bilang makasih gitu. Makasih. Mana coba bentuk love dulu sama Cece. Mana sini? Kok mukanya gitu Ci? Dadah. Love you. Ih, kok cuma tuh? Love you. Nah. Ih, ada candi. Makasih candinya. Kak. Pasti dari kanan boy ya? Iya bener kanan boy. Terima kasih ya kanan boy. Rel kamu sehat, sehat banget. Bagus ya makeup aku ya. Lahirnya jarak sehari doang. Oh iya kamu 28 Oktober. Pas hari ini dong. Sumpah pemuda. Kenapa pa? Ciko seperti lemas dan sedih. Baru pulang aku habis reading anak King.
Jadi tadi abis show kita reading anak King dulu, baru pulang deh ini. Anak King tadi skripnya banyak banget. Udah makan belum kak? Udah malam masih cantik aja, belum hapus makeup aja ini kak. Beneran setebel itu ya? Iya tebel. Udah makan kak Abi. Hai kak Ojan, tadi nonton ya kak Ojan. Maaf ya Ci, aku gak kebagian VC. Terus kamu VC sama siapa? Udah VC sama siapa aja? Aku menghitung sisa hari. Sumpah aku suka banget mata aku kalau di makeup. Eyelinernya bagus. Gila, glowing banget kalau di sini. Kebantu highlighter. Ici ucapin dong ke aku happy birthday. Jadi apa pohon ya di anak King? Enggak dong. Anak King gak ada pohon-pohonan, Kak. Adanya suku bagus. Bagus. Wede, dapat kastil lagi. Terima kasih kanan boy. Terima kasih kastil-kastil itu kanan boy. Kok di sini satu sama duanya tidak kelihatan sih? Ci, aku alengka lah bentar, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak Ivan Putra. Kamu tadi aku lagi mau show, kamu suruh aku showroom. Aku baca mention kamu. Aku lagi mau show, gimana caranya aku showroom? Nah sekarang aku showroom. Ci, tidur udah malam. Aku masih harus hapus makeup dulu kak, aku masih harus keringin rambut. Saya ini banyak hairspray itu. Masih harus skincare-an dulu, keringin rambut, terus bobo. Ya kira-kira baru bisa tidur jam 2 lah. Semangat ya nanti sahurnya. Makan yang banyak. Infokan keadaan cepiot sih. Bercanda aja itu. Tidak kena briefing kok, aman. Hai Kak Michael Agung. Ci, Coach Justin mana Ci? Di rumahnya dong. Eh, di kanan Atsmi. Kanatsmi, halo Kanatsmi. Kanatsmi tadi nonton ya, tadi di aku jarang di sana lagi tadi. Makasih ya Kanatsmi. Akhirnya kamu Perif Theater. Gimana? Akhirnya sudah menonton Elite Room. Seru gak Kanatsmi? Itu cuma ada aku ya Kanatsmi ya. Untung aku nggak lawan Kak Adele. Ya. Lo gak serumah apa sama Papa Justin? Enggak ya Kak Wahid. Apa dek? Kapan ya bisa ketemu Kak Natsmi? Emang kenapa? Kamu kok pengen banget ketemu Kak Natsmi? Seru parah, ih makasih ya. Hai Kak Dandi. Husnya Jeci. Hai Kak Hus. Tadi ini yang like banget ya Cekica ya. Kamu yang Cekica kan? Aku yang like apa kalian sih? Kalian, kamu sih. Tadi akhirnya pas aku foto, aku sendiri foto. Apa jadinya di kamu mukanya blur gitu ya? Ci, kamu lawan Ola malah ada damai-damainya dikit. So yang diomongin fakta sih. Sumpah gak tahu mau ngerosting ke Ola apa. Kita kemarin kayak ngomong gitu kan. Kak, sumpah gak tau mau ngerosting apa, walaupun bahannya disiapin JOT. Soalnya kayak, dia bingung, aku, maksudnya, aku tuh pernah diomongin apa, maksudnya aku kayak pernah ditubir apa. Aku juga bingung, dia tuh salah ada salah apa, aku juga gak tahu. Dia bilang, sumpah Li, iya kita bingung ya. Oh, iya bingung, aku gak tahu kakak apa kurangnya, aku bilang gitu. Dia bilang, sama apalagi gue Li, gue lebih bingung mikirin elu, dia ngomong gitu. Kamu sadar gak itu aku sebelum selesai show? Sadar kok di tengah gitu, walaupun belakang. Kenapa Mas Hafidz? Ntar aku naikin dulu. Makasih disco light-nya. Dari siapa nih? Kak Andri Fau. Makasih juga kan Natsmi di sekolahnya. Wah ada tower ya tadi.
Iya, oh bukan, ternyata Monas. Weh, ada Monas sekarang. Makasih, Kak Natsmi. Hai Kak Errol Hess, udah mam belum udah? Kak Natsmi keren deh. Sering berbagi. Karena dia tuh random banget guys. Bener-bener serandom itu, bisa kayak tiba-tiba dana kaget lah, gitu-gitulah. Bingung kan? Sama, aku juga bingung. Waktu itu aku ngomong apa ya, aku habis selesai ujian atau apa ya? Apa aku habis kuis atau aku habis apa ya? Aku lupa deh. Terus tiba-tiba kan Natsumi bikin giveaway. Pokoknya nyuruh semangatin aku. Padahal aku cuma kayak bilang, aku habis ngapain? Oh, habis presentasi kalau nggak salah. Aku habis presentasi, 2 jam berdiri terus. Tiba-tiba giveaway nyuruh semangatin aku. Random ya. Makasih ya Kak Natsmi. Hai Kak Lazu. Halo Kak Lazu, apa kabar Kak Lazu? Hai Kak Nanda. Halo Aurel, apa kabar? Baik banget. Ini si Tepi bolak-balik nih dia. Ada apa Tepi? Jadi gambar apa? Coba lihat. Ini bagus banget sih. Kamu bela-belain turun sampai, ih bagus banget deh sumpah. Sumpah bagus banget. Guys, kalian harus lihat gambar Tepi. Dia tadi dari lantai 2 terus dia turun, dia bilang, "Nih Dede gambar." Bagus ya? Dek, sumpah Cece enggak pernah bisa loh. Ada. Cece enggak pernah bisa gambar kayak gini loh, Dek. Dede kayak ada guys-guys gitu. Dede ikutin tiba-tiba jadi kayak gitu ya. Dede kasih matching-matching gitu aja. Kalah, aku gambar gunung aja kagak bener aku. Udah sumpah kamu jago banget, pinter banget ih kamu, ih sini. Pinter banget. Sebenarnya apa? Gak tau lah sebenarnya apa. Apa? Gak tau deh. Dih, gak jelas. Kanya bobo kamu, Cipil. Dia tanya, sini ada kue raksasa. Ada kue raksasa? Dede mau kue raksasa? Raksasa. Raksasa itu apa? Manusia yang gede. Gi, kamu naik, Gi. Udah, ya, aduh. Pelan-pelan, naik tangganya. Makasih, teddy bear-nya lagi, Kak. Nanboy. Ada Kak Destiko juga. Halo, Kak Destiko. Halo, Kak Nizar. Kok Kak Nizar? Halo Nizar. Halo Kak Badarski. Makasih di sekolahnya. Ci pamit dulu ya mau turun. Oke. Okay. By the way tadi kan aku dapat, kan tau kan pas aku ketemu Kak Cici sini tuh aku pakai jersey Arsenal. Tadi aku dapat jersey Arsenal lagi. Tapi tau gak tulisannya apa namanya? Lia CS. Ci Lia aku ulang tahun tanggal 24. Ucapin dong. Nanti dong tanggal 24. Kalau aku ucapin sekarang pemali. Cilia si Ivan oleng ke Gen 12, Ci, tilang lah beliau. Enggak mau tilang lah. Aku nilangnya ntar aja lah. Nilang Kak Joey aja lah. Stevie pinter gambar, cocok daftar MasterChef. Terus chefnya Kaola. Hai Kak Faris, apa kabar? Masih sibuk gak? Kak, enak gak jadi member JKT? Enak, Kak. Lihat aku. Privilege member JKT kalau malam masih cakep tuh. Saya belum hapus makeup. Ci, ulta kita sama. Widih. Halo kembaranku. Wih, makasih ya Kakus yang lagi nge-lag. Disco light-nya emang paling cakep dah loh. Aku hari ini udah lama kan gak pakai poni samping. Karena tapi gak pernah kan atau aku lepas poni. Sebenernya poni aku bisa dilepas. Ya kan Kak Wicak? Iya gak? Jawab iya atau enggak? Gimana hari ini? Baik banget. Oh pernah. Tapi kan gak pernah lihat langsung kan? Sumpah aku suka banget sama hairstyle-nya. Kayak besok aku anak king gini juga deh. Kalau poninya kayak gini aku suka sih. Apa aku panjangin poni aja ya, gak usah pakai poni lagi. Gimana menurut kalian? Tapi aku gak suka, jidat aku tuh ada bekas luka. Real, sumpah cakep banget.
Ya kita bikin love nih. Kita kasih love sign. Ini artinya gitu. Cilia diwarisin acara kayak Elite Room sama Ola, gas. Gas. Tapi ngapain? Isinya kita ngerosting orang doang. Ci, aku Ferry Van Haking. Oh iya, besok ya. See you, Kanizar. Takut. Oni lempar aja, Ci. Beneran loh, ini aku bisa copot tau. Sebenernya aku pakai wig, guys. Alasan cinta dan balasannya, tolong ajarkanlah. Apakah referensi yang lebih baik? Aku mau cerita soal nih lagu. Makasih ke Andra Disco Light-nya. Nih aku mau cerita soal ini lagu. Ci, dilihat-lihat ternyata kamu secantik itu ya. Ih, ini aku kasih sesuatu deh buat Kanan Boy. Makasih Kanan Boy. Nih ada hadiah buat kamu. Hapus makeup. Makeup remover. Jadi gini ceritanya, aku tuh gak pernah bawain lagu si Ara Sang Cinta dan Balasannya ini kan. Aku juga taunya nih lagu tuh gara-gara di TikTok ramai banget pertama. Terus waktu itu diajak sama Kola bikin TikTok. Dan itu aku cuma tahu dari refnya, sumpah jujur banget cuma tahu dari refnya. Aku gak tahu baitnya gimana, aku juga gak tahu dance-nya tuh gimana aslinya. Terus cuma tahu lagi pas Super Generation bawain. Pas Super Generation bawain kayak, oh ternyata ini lagunya. Abis itu ternyata di Elite Room dapet. Aku tuh gak pernah banyak banget lagu di Elite Room ini hari ini. Aku cuma pernah Otona Resha. Udah gitu aku juga pindah blocking Otona Resha-nya. Aku gak pernah Harugai Chiban. Keajaiban takkan datang gitu, gak pernah. Hanya tuk membuat kenangan. Gak pernah. Sama sekali gak pernah. Gak pernah belajar, maksudnya gak pernah bawain. Gimana sih kayak feel pertama kali bawain tuh lagu tuh, itu tuh gak bisa aku. Aku deg-degan gitu. Nah terus tadi sama aku juga gak pernah Aini kok pergi tuk bertemu dari tempat ini. Gak pernah. Sama sekali gak pernah. Emang itu jangan dibawain kan, cuma pernah dibawain tuh sama Elite Room pas kapan gitu, episode 1 kalau gak salah. Aku gak pernah. Terus sama tadi Arasan Cinta dan Balasannya aku juga gak pernah. Jadi untuk episode kali ini itu Elite Room tuh latihannya lumayan susah karena banyak member yang belum pernah bawain lagu-lagu ini. Iya. Sebenarnya ini kan gak kayak Anaking ya. Kalau Anaking itu kan kita harus hafalin script. Jadi kalau ini tuh cuma ya udah kita seru-seruan aja versus ya tinggal hafalin buat performnya aja gitu. Cuma lagunya tuh gak pernah aku bawain. Jadi ya gitu deh. Ya udah akhirnya udah pernah bawain sekarang. Jadi kedepannya semoga lebih bagus lagi. Hai Kak Kabani. Sudah waktunya setlist TWT balik. Iya pengen banget. Gokil roasting dan hapalin blocking. Thank you. Makasih Kak Wicak, nih hadiah buat kamu. Semangat besok buat anak kingnya. Makasih. Hai Kak Ade. Aduh Kak Ade kayaknya besok aku pakai ini deh. Kayak aku buka poni deh. Kau bilang pakai poni aja kan. Cinan boy oleng tiap hari. Emang kemarin kan aku kan say hi gitu kan di showroomnya Griselle. Dia juga nomor satunya. Padahal dia bilang, emang lah ya, gak bisa dipercaya. Gas comeback TWT, benar. Kalau iya aku pengen dapat Wimbledon. Kalau enggak aku pengen dapat ini. Barcode hati ini. Atau enggak. Gak mungkin lah ya, amin. Pianis kayaknya gak mungkin kan. Ya udahlah. Angkat tangan untuk TWT. Jadi hari ini kebakaran tidak teater Ci, lumayan. Makanya tuh rambut hostnya pada keriting kan, pada keribo. Itu gara-gara kemarin katanya saking banyaknya terjadi kebakaran sampai korsleting sampai mereka kesetrum rambutnya begitu. Kuroten aja bisa apalagi Amenopianus sih ya sih. Gak ada yang gak mungkin ya. Kalian tinggal nungguin aku apa guys? Hagafi kan aku pengen banget Hagafi, sumpah setidaknya sekali sebelum RKJ itu sensur aku. Jangan sampai RKJ sensur aku belum pernah Hagafi. Ci besok jadi dukun ya? Emang ada peran dukun? Oh iya ada waktu itu ya. Wimbledon atau Ameno si cocok.
Aku juga suka lagu Barcode Hati ini, Kak. Kanan Boychan, OSIS atau JKT, Rel? Ya, kalau itu dibilang gitu, aku percaya sih. Coba minta ke senseinya. Udah! Lah, kamu cocok sama Eno. Jadi malu deh. Mungkin lah, mungkin ya. Apa sih yang enggak? Yeng, Lior pada bukber dadakan di P2 tadi ya. Tadi pas aku lagi mau jajan sama Cijesi ke bawah, aku disuruh cari Cok Apel sama Mama. Ketemu Kojo sama Kak Mario juga. Akhirnya ya, mereka nonton aku. Biasa nonton Gen 12. Kroten aja bisa sih, apalagi yang Meno Pianis. Iya banget lagi. Gak sabar deh aku RKJ. Frey. Wimbledon kan, sumpah emang pengen banget bawain Wimbledon. Nantilah ya, kapan-kapan. Kapan sih dari quest hour? Ntar aku naikin dulu komennya, udah terlalu bawah. Bawain Himawari dong, Ci. Kan udah pernah. Dansa-dansa apa yang paling menyakitkan? Dan saya? Pasti itu kan? Ntar kalau Wimbledon aku cendu, Lia lucu. Makasih ya Karian, ditunggu chatnya. Saya balik ya sih, ditunggu Wimbledonnya. Semoga pas kamu hagafi aku very flat kamu lagi. Amin. Iya, dari tadi terlalu delay kamu bacanya. Iya. Open, cobain semua unit song. Aku tuh suka lagu JKT yang JKT banget. Kayak Barano Kajitsu. Kan JKT banget kan. Kayak musik-musik kayak gitu tuh gak mungkin ada di K-pop gitu menurut aku. Barano Kajitsu. Kapasitas ikan migrasi tuh aku suka. Sama apa lagi yang JKT banget? Sonakona. Dengan berbagai macam alasan. Ma, jam berapa, Ma? Mama. Jam berapa, Ma? Ah, masa udah mau jam 1, Ma? Udah mau jam 1, guys. Aku harus mandi gak sih? Tadi Kojo pakai jaket Lior. Lihat, gayeng. Lihat! Semoga cepet jadi ya. Kirim ke aku, nanti aku foto. Fotonya mau aku post di mana? Di IG atau di Twitter? Post di teater? Gak istirahat, Rel. Iya nih, mau mandi dulu aku deh. Udah malam. Yaudah, kita bacain ini dulu ya. Nanti kita showroom lagi kapan-kapan. Kita baca dari nomor 21 ya. Makasih ya Kak Dame, Kak Pan Wolfre, Pan Wolfre. Makasih Kak Alsagia, makasih juga Kak Zami, Kak Wahid, Kak Aksi. Sayang Lia banyak-banyak, makasih ya Kak Wahid. Makasih Kak Rafiki, makasih Kak Abista. Ya udah aku lepas, jadi aku pakai anting dari kakak. Tapi udah aku masukin pot makeup. Gak kelihatan ya, soalnya tidak ketutup sih. Makasih juga Kak Ojan udah nonton. Makasih Nizar. See you tomorrow. Makasih Kak Rian, makasih Kak Destiko, Kak Wicak Roti, Kak Andrar, Kak Andri Fau, Kak Hafiz, Kak Badarski, Kak Hus, Kak Ojan juga. Thank you Kak Ojan lah. Kak Ojan kok udah di sini lagi? Berapa akun kamu? Makasih Kak Dafsar. Makasih ya Kak Natsmi. Sudah nonton dan sudah menggip banyak. Makasih juga kanan Boy Chan, kastil-kastilnya. Terima kasih semuanya, dadah. Selamat istirahat, jangan begadang, oke? Dadah kanan Cui.